itu untuk jenjang SD apa SMP ya? Saya tadi ketinggalan, maaf. SD LB, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, tanggal 21 April, kita akan bersapa kembali melalui program Sapa DRB jenjang SLB SD yang pada kesempatan kali ini akan disajikan oleh Ibu Simping Purwanti. Beliau merupakan guru SLB Negeri 01 Jakarta. Bu Simping akan menyajikan materi mengenai perubahan wujud benda. Semoga adik-adik semua pada pagi hari ini sehat semua, sehat selalu, dan tetap di rumah, tetap belajar. Dan juga perkenalkan saya Kak Ian, mengucapkan selamat Hari Kartini kepada ibu-ibu di rumah, adik-adik, salam untuk budonya, selamat Hari Kartini. Walaupun kita pada masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat dan tetap belajar. Kita akan mulai pukul 8.21 dan nanti akan diakhiri pada pukul 9.20 ya Mas Toto. Pada Bu Simping, sudah siap adik-adik? Ya. Siap semua? Silahkan kepada Bu Simping untuk mulai sajiannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya, nama saya. Iya, Bu. Atau kalian boleh panggil Bu Ipung. Misalnya, Bu Ipung. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Oke. Nah, sebelumnya saya mau berkenalan dulu ya. Di sini ada siapa aja adik-adik? Ada Kesia. Oh, ada Kesia. Kesia dari mana Kesia? Tarakan. Kalimantan Utara. Wow, jauh sekali Kalimantan Utara. Selamat bergabung guys ya. Salam kenal ya dengan Bu Ibu. Terima kasih. Kenal lagi. Oke. Kita lagi. Adik-adik yang lain, siapa lagi? Ini ada Kesia. Ada siapa lagi? Nabila ya? Iya Nabila, Bu. Nabila dari mana? Cepu. Halo Nabila. Halo. Dari Cepu Blora ibu. Oh, dari Blora. Wow, selamat datang. Oke, makasih ya Nabila. Siapa lagi? Arta? Arta mana Arta? Ya, dari Bali. Oh, dari Bali. Wow. Jauh banget dari Bali. Arta. Ya, Bu. Salam kenal. Oh, Arta, ya salam kenal dari Bali ya. Oke deh, selamat bergabung. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Bu Ibu, ini ada yang chat. Nama Miftah Fauzan dari SLB Negeri 1 Kota Bengkulu. Salam kenal Miftah Fauzan. Halo Miftah Fauzan.
dari Bengkulu. Ya. Sehat, Miftah. Masih ada lagi, Kak. Intan Sari dari mana, Intan Sari? Halo, Intan. Halo. Iya, Ibu. Ini dari Intan. Flora. 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 Flora, Jawa Tengah. Iya. Iya. Selamat bergabung. Cantik. Oke. Oke. Sementara itu, Pak Ian. Ya, lanjut, Ibu. Oke. Pak. Next. Lanjut, Ibu. Ya, sip. Next. Nah, kita akan belajar tentang IPA. Ilmu pengetahuan alam, yaitu perubahan wujud. Nah, kemudian nanti bahasa Indonesia, yaitu tentang teks koran pasti di sini supaya kalian dapat mengetahui dan membedakan perubahan wujud benda dan melaporkan, bisa melaporkan hasil pengamatan ya. Jadi nanti kalian mengamati perubahan wujud benda seperti apa ya, seperti yang kalian lihat, nanti kalian boleh tulis sih. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Iya, Bu. Oke, bagus. Kalau sudah siap, sebelum belajar mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi dinina wa bi qomatin tabiya wa rasulah tabti ni ilma wa tuqi wa ma amin. Oke, next, Pak. Next. Oke, sekarang coba. Ada bila, ada apa? Sekarang coba lihat, ada gambar apa itu ya? Wah! Ada gambar apa itu? Wah! Susu, telur, sabur. Ini ada terus. Kotak. Tempatnya itu apa namanya? Yang besar itu apa? Kulkas. Tunggu ya. Apakah Bu Ibu apa? Di rumah. Rumah. Abel. Apakah ada kulkas? Abel. Ada, Bu. Di kulkas kamu kira-kira ada apa aja isinya? Isi sayur, tomat, apa lagi? Ikan. Ada ikan, ada apa lagi? Ada ayam, ada ayam. Apa ada? Apa suaranya? Ayo. Mana? Ah, bila. Sayur, ada sayur. Bagus. Ada apa lagi? Kemudian apakah batu? Ada enggak? Ada es. Ada. Nah, coba kamu lihat es batu.
Kalau ada, apa membuat pernah Bu? Pernah Bu. Bisa. Coba lihat. Ya Bu. Batu. Lihat ya. Batu. Nih. Wow. Es batu. Bagaimana sih es batu itu? Es batu itu gimana? Di padat. Bentuknya padat. Keras. Tidak lunak, keras. Bukan cair, tapi padat. Es batu itu keras, makanya es batu. Balon. Padat. Tahu? Nah, sekarang kalau balon. Next. And Mas Soto. Coba gambar apa? Ya, jawab Bu. Ya. Gambar batu ya, sudah cair. Cair. Oh, gambar. Betul. Ya. Batu ya sudah mencair. Sudah mencair. Kenapa? Ya, kok mencair? Apa sebab itu? Karena dikeluarkan dari kulkas. Karena tidak memiliki apa? Betul. Es batu yang kalau kita keluarkan dari kulkas, kemudian dibiarin aja. Mama bagaimana? Halo? Mencair. Betul, lama-lama berubah menjadi air. Air. Iya, artinya pertamanya padat. Es batu padat, keras. Ya. Dibiarkan lama. Air tersebut mencair. Jempolnya mana? Sekarang next Pak Ian. Tata, next. Oke. Sekarang siapa tadi yang pernah membuat es batu? Kesia. Nanti kalian boleh nanti dimasukin air, dimasukin ke plastik, lalu di kamu simpan di kulkas yang paling atas sendiri biasanya ya. Apa namanya itu? Yang untuk menyimpan es batu itu? Freezer. Freezer. Jangan disimpan di bawah ya. Kalau disimpan di bawah, nanti tidak menjadi es batu. Disimpan di freezer. Tunggu. Agak lama. Nanti lama-lama akan berubah menjadi? Es. Air. Es. Itu padat dia, jadi padat. Menjadi es batu itu namanya apa? Siapa tahu? Apa Bu, putus-putus? Apakah
putus. Bu, suara Ibu putus-putus. Sekarang masih putus-putus enggak? Enggak. Udah, Bu. Nah, nanti kalian boleh mencoba tuh. Kalau dari air yang dimasukkan ke plastik atau di botol, terus kalian simpan di freezer, terus lama-lama menjadi batu. Dari air menjadi es batu itu namanya apa? Siapa tahu? Ayo. Membeku. Banget. Ini siapa? Si Kesia ya? Kesia. Oke nya. Oke. Next. Pak. Halo. Nah, kan kalian lihat. Apakah kalian pernah membantu mama air? Pernah belum? Pernah. Pernah. Kak, masak air? Iya. Simping putus-putus suaranya. Ibu putus-putus putus. Enggak masih. Enggak masih. Putus-putus suaranya, Bu. Ya, Ibu. Kalau tidak putus-putus, suara Ibu kecil. Ibu bisa pakai mic. Earphone. Pakai earphone. Ah, itu tadi agak besar. Jadi suka besar, suka kecil. Kecil lagi, Bu. Gini. Masih putus-putus. Halo. Tes. Ya, besar, Bu. Bagus. Good. Oke. Oke. Sekarang Arta. Ya, dengar, Bu. Kesia masih dengar? Kesia. Bila. Tadi keluar sendiri. Ya? Ya? Sendiri dia. Keluar-keluar sendiri. Oke deh. Sekarang kita lanjut ya. Coba lihat gambar ya. Itu ada gambar. Ya, tadi kalau kalian pernah memasak air. Air kalau dimasak lama-lama bagaimana? Kalian melihat apa yang terjadi kalau air dimasak? Menguap, Bu. Apakah menguap? Kamu lihat airnya bagaimana? Airnya kalau dimasak lama airnya bagaimana? Mendidih. Mendidih. Airnya mendidih. Airnya mendidih. Kalau dipegang bagaimana? Panas, Bu, panas. Memasak air. Airnya akan mendidih itu kalian di atas pancinya itu ada apanya? Di atas panci. Mendidih waktu air mendidih di atas panci akan kelihatan apa? Ada uap-uapnya. Uap gas. Uap air. Sekali.
akan kelihatan kalau mendidih ada uapnya. Namanya apa? Namanya apa? Bu. Menguap. 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 Apakah masih putus-putus suara saya? Bagus, Bu. Oke, oke. Sekarang kita lanjut. Sekarang ada gambar apa itu ya? Di gambar itu ada apa ya? Halo. Halo Arta, Intan, Bila. Ada gambar apa itu? Ada air gelas yang sedang air yang sedang apa sih? Mengembun. Air apa itu? Air apa itu? Air dingin. Air dingin. Air dingin. Ada esnya enggak sih itu? Ada esnya enggak? Ay. Itu ini di gelas ada air. Ay. Suaranya putus. Suara ibu putus-putus. Maaf ya, suara Bu Simping kayak jaringan sepertinya kurang bagus. Tapi dicoba sekarang Bu Simping nonaktifkan videonya, hanya audio saja gimana? Nonaktifkan videonya. Videonya nonaktifkan di HP ibu. Ya lanjut Bu Ipung. Enggak, anu ya, slide ke berapa ini? Ini kalau yang Mas Toto ini tentang kapur barus, Bu. Tadi mengembun sudah belum, Bu? Oke, tentang kapur barus ya. Kapur barus, ya. Ya, next ya, tentang kapur barus ya. Oke. Halo Arta. Pak, Gila, Oke. Nah, sekarang kamu pernah lihat nggak itu apa itu? Kapur barus apa itu? Pernah. Oke. Kapur barus buat apa ya? Halo? Usir tikus. Halo, Bu. Nggak ada tikus, Bu. Untuk mengusir tikus ya, terus apa? Kapur baru biasanya kalau disimpan biasanya di lemari juga ya. Disimpan di lemari ya, biar nggak bau ya pakaiannya. Nah, itu kalau kamu simpan, itu lama-lama nanti bagaimana? Ayo. Ya, berubah jadi gas. Tadinya kapur barusnya gede-gede. Ya, simpan lama-lama gimana? Berubah jadi gas. Dia akan mengecil dan berubah jadi gas. Iya, kapur barus nanti akan mengecil lama-lama. Coba deh ya, nanti kamu simpan di lemari. Ya, itu sebenarnya bukan habis, tapi berubah menjadi apa? Gas. Berubah menjadi gas.
sepuluh air garus yang tadinya padat, keras, kemudian berubah menjadi kecil, berubah menjadi gas. Nah, itu namanya apa? Siapa tahu? Nyublim, Bu. Arta nyublim. Namanya nyublim. Nyublim. Betul, diingat ya. Kalau benda padat berubah menjadi gas, itu namanya menyublim. Oke, Mas Toto, next. Next, Mas Toto. Oke. Oke. Ini gantian deh ya. Jawabnya gantian. Jawabnya Bu Ibu nggak bisa dengar kalau jawabnya bareng-bareng. Oke. Nah, sekarang coba lihat ada gambar apa itu? Halo. Kesha. Salju. Ada salju. Iya betul. Apakah kamu pernah lihat salju? Ibu di Frozen. Di TV. Iya, betul. Terus di mana lagi pernah enggak? Di Indonesia ada enggak? Ada. Di mana? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Kalian pernah main di anu enggak? Snow apa itu namanya? Yang ada salju-saljunya itu? Enggak, Bu. Enggak. Belum pernah ya? Oke deh, kalau belum pernah, memang ya kalau di Indonesia nggak ada, tapi kalau di luar negeri ada banyak tuh salju. Rasanya gimana kalau di tempat bersalju itu? Dingin banget, sama seperti di kulkas, kan? Sama seperti di kulkas dingin. Tuh dingin banget. Iya, dingin banget, terasa dingin banget. Nah, salju itu wujud dari gas yang mengkristal atau padat, berubah menjadi padat. Tadinya gas, ya, berubah menjadi padat. Nah, perubahan itu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut apa? Lihat di gambar. Deposisi. Ibu. Nah, itu perubahan gas jadi padat. Namanya deposisi. Oke ya, diingat ya. Oke, sekarang next. Halo, next. Next. Oke. Bu Simpeng bisa lihat chatting saya di Webex? Belum saya lihat. Ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat. Ada Arta, Kesha, Intan, Bila. Sekarang ada gambar apa itu? Gambar Kesha bukan itu? Halo. Halo Arta, Kesha. Ada awan di sana, ada air. Iya, Bu. Bentar ya. Itu perubahan wujud. Kan wujud di sini ada wujud benda padat, ada wujud benda cair, ada wujud benda gas. Coba lihat ya, benda padat itu ada anak panah ya. Kalau dari benda padat anak panahnya ke benda cair, jadi dari benda padat itu berubah menjadi benda cair. Tadi contohnya es batu yang berubah menjadi air, itu namanya apa? Membeku. Dari padat menjadi cair, namanya? Cair. Mencair, Ibu. Mencair. Oh, nah, kalau kebalikannya, dari cair berubah menjadi benda padat, namanya? Membeku, Bu. Betul. Dari air menjadi padat. Tadi contohnya dari air dimasuk filter berubah menjadi es batu. Nah, itu namanya membeku. Nah, sekarang kalau benda cair berubah menjadi gas. Ayo, namanya apa? Benda
Menguap, Bu, menguap. Pokoknya yang merebus. Yang merebus air ya, air dipanaskan, mendidih, lalu berubah menjadi gas. Itu menguap, ya. Nah, kemudian kalau dari gas, gas menjadi cair. Namanya apa? Deposisi. Mengembun. 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 Gambar ya, Sri Kesya ya, gambar gas yang kayak awan itu, Kesya, berubah menjadi cair, yang air itu namanya apa itu? Mengembun. Mengembun. Kesya udah lihat gambarnya? Ya. Oke ya, dilanjut ya, Kesya. Arta, bisa dengar suara saya? Ya. Oke. Okay. Sekarang kalau dari benda padat berubah menjadi gas. Ayo, apa tadi? Namanya apa? Menyublim. Huh? Menyublim. Oh. Tadi apa? Apa yang masih ingat? Kapur barus, kapur barus. Betul, kapur barus yang dibiarkan lama, lama-lama menjadi kecil. Itu berubah menjadi gas, bukan karena hilang, ya. Nah, sekarang kalau dibalik nih, dari gas, benda gas, berubah menjadi benda padat. Ayo, contohnya. Deposisi, yang Bu. Salju. Deposisi. Deposisi. Bukan deposito ya, deposisi. Perubahan gas menjadi padat, ya. Nah, sekarang selanjutnya next, Mas Toto. Mas Toto, next Mas Toto. Bu Wipung bisa lihat chatting saya via Webex? Belum, saya nggak ini Webex ini Pak. Oh gitu, mau dibaca. Tunggu. Bentar ya. Pak, belum, saya belum ini ya, Pak. Ayo udah, lanjut aja, Bu, lanjut. Nanti saja. Oke. Okay. Oke, sekarang coba. Arta dan Kesya. Ini yang lain udah pada live ya? Intan. Intan masih ada, Intan? Intan masih ada? Lihat. Tidak ada Intan. Intan masih aja, Bu. Kita akan buat laporan hasil pengamatan tadi ya. Kami sudah melihat, sudah mengamati. Laporan hasil pengamatannya ya. Yang pertama bagaimana? Harus bagaimana? Hasil pengamatan itu, hasil observasi, kamu tulis apa yang kamu lihat. Ya, tulis apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar tadi tentang perubahan wujud. Ya, hasilnya juga yang benar, bukan yang bohong atau yang tidak nyata. Ya. Nah, setelah dilihat, setelah diamati, kalian nanti boleh tulis di buku. Ya. Boleh tulis di buku tentang pengamatan tadi apa? Tentang perubahan wujud tadi. Perubahan wujud benda. Tadi ada macam-macam kan? Halo? Arta, dengar saya? Dengar. Oke, nanti boleh ditulis di buku ya. Diingat ya. Diingat ada perubahan wujud apa aja. Ya. Oke. Setelah kamu tulis, nanti ada PR nih buat kalian nih. Nanti diliatin ke Bu Ipung ya. Oke, sekarang next. Halo. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, tadi dari hasil observasi tadi yang kalian tulis itu harus
objektif, harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian tulisannya juga yang menarik ya. Susunannya juga harus urut gitu. Jadi kalau objektif itu artinya itu benar-benar sesuai dengan apa yang kamu lihat, sesuai yang apa kamu dengar ya, tentang perubahan wujud tadi. Kemudian tidak boleh mengada-ada, tidak boleh berbohong ya, dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, ditulis apa adanya. Kemudian menarik, jadi orang lain itu suka kalau melihat tulisanmu itu ya, tulisan menulisnya yang bagus, boleh warna-warni, boleh ya. Kemudian juga susunannya harus urut, namanya sistematis, itu harus urut, harus runtut, bertahap. Oke, sudah jelas Arta? Jelas. Oke, nanti kalau ya, ditulis ya. Next, sekarang Mas Toto. Sudah Bu Amati, apa saja yang ada di kulkasmu? Sekarang coba lihat. Coba diingat ya, tadi pagi udah buka kulkas belum? Udah. Nyari air dingin. Di kulkasmu ada apa aja tadi? Di kulkasmu lo ya, yang ada lo ya, ayo. Ada es batu. Batu ada. Batu. Apa? Madu. Ada madu. Ada. Sama sari jeruk tuh apa sih? Iya. Halo si Kesha. Kesha, halo Kesha. Kesha. Kesha melihat, mendengar Bu Ipung? Dengar. Kesha ada apa aja Kesha? Sayur. Telur, daging, ikan, Terus apa lagi? Buah kates. Kasih ya. Ini apa? Orang disuruh jawab buah, bukan buah kates. Buah-buahan. Sudah. Ya, sudah. Intan masih dengar Bu Ipung? Dengar. Intan nggak ada? Ada. Ayam. Iya. Aja Intan di kulkas. Jeruk Bu, ada jeruk. Oh di Arta ya, atau ada jeruk? Ya jeruk sama sari gitu. Yang semen. Sekarang next Pak, Mas Toto next. Mas Toto. Toto. Sudah Bu. Oke, sekarang di situ ada gambar apa itu? Ayo.
Yo, ada gambar apa itu, Kesia? Arta. Susu. Susu. Iya, ada susu. Iya, ada susu. Ada cair. Iya. Padat atau benda cair? Benda cair. Cair, betul. Kalau benda cair kemudian dimasukkan ke dalam freezer, lama-lama membeku, susunya membeku. Nah, itu namanya apa itu ya? Dari benda cair ke benda padat. Namanya apa? Dan terkasih lihat rumahnya tidak dikasih lihat. Membeku. Membeku, Bu. Kesia dulu yang jawab ya. Kesia dulu yang jawab. Iya, membeku betul sekali. Kemudian dari freezer didiamin. Kamu taruh di meja. Cair, Bu, mencair apa? Mencair. Mencair. Arta gantian ya, tanya Kesia. Iya kan? Itu namanya apa tadi? Kalau dari mencair. Mencair, betul. Mencair, soalnya berubah menjadi air. Namanya mencair. Oke ya, di sini udah jelas? Udah jelas? Sudah. Udah jelas. Next. Es batu, ada air yang diisiin es batu, ada apa? Es batu. Kamu coba ya. Nanti kamu coba keluarin dari freezermu, kemudian biarin aja. Pas kamu taruhnya di gelas atau di mangkok ya. Kamu biarin lama. Nanti lama-lama mencair. Lama kamu nanti akan melihat di dalam mangkok atau di dalam gelas itu ada apanya ya? Ada apa? Ada apanya? Kalau sekali. Air. Akan berubah menjadi air. Kalau dikeluarin kamu diemin aja. Lama banget. Lama-lama nanti akan mencair. Es batunya akan berubah menjadi air. Nah, apa namanya tadi dari benda padat menjadi air tadi namanya apa? Mencair. Mencair, Bu. Aduh, mencair. Mencair. Iya. Ingat ya. Oke, sekarang next. Mas Tata. Tadi sudah. Lihat ini, kalian katanya. Pernah melihat memasak air, kemudian airnya lama-lama bagaimana? Tapi kalau dimasak lama? Mendidih. Ibu, di rodok. Mendidih. Berbunyi kan ya? Oh. Nah, kalau
sudah mendidih, nanti akan kamu lihat dari ceret itu akan keluar uap-uap, ya. Jadi airnya tadi berubah menjadi apa? Airnya berubah menjadi uap. Jadi gas. Air gas. Menjadi gas. Gas. Air yang berubah menjadi gas itu namanya apa tadi? Disebut apa? Uap. Uap. Oke, menguap. Sekarang diingat ya itu tanah. Berubah. Lanjut. Next. Sekarang lihat ya, sudah jangan wujud tadi. Nanti itu lo kayak semalam sampai jam 12:30. Putus-putus suaranya itu. Apakah putus-putus? Mas, sudah bang. Sekarang sudah bu. Bu. Oke. Putus lagi. Putus lagi bu Ipo. Matamu nanti bu Ipo mau lihat, oke? Oke Arta, Kesia. Bu, oke. Good. Nah, sekarang akan belajar atau rahasia deh. Next. Tata. Oke. Wow, apa ini? Apa ini? Ada kuis. Ada kuis. Ada pertanyaan yang bisa menjawab. Oke. Okay. Dibacakannya Bu ya. Bacakan soalnya Bu. Ipung. Bu Ipung. Dengarin suara. Suara Ibu kecil, kecil sekali suara Ibu. Aduh, aduh. Iya. Apakah sekarang sudah oke? Oke, sebelum kuis saya minta adik-adik diaktifkan videonya. Saya pengen tahu. Saya melihat tadi saya sudah lihat Keisha. Arta saya belum lihat ini. Arta? Arta videonya tolong diaktifkan. Kalau tidak bisa, yang pendampingnya mohon membantu Arta. Dan Intan, untuk Intan. Mukanya jangan semua Arta, jangan jidatnya full. Saya ingin lihat full mukanya. Arta. Jauh. Oke, jauh lagi. Arta dengan siapa? Sendiri. Agustina. Ada Agustina. Arta dari sekolah mana, Arta? Arta dari sekolah mana di Balinya? SMP.